gak bener sama Ayu mestinya sih. Bohong ya kan? Iya. Hampir layun, bentar. Mami pulang ke Pecatu ya? Kita bisa ya? Ya, aku mau ke rumahku dulu ah. Ya udah kita bareng aja. Hah? Jangan deh, ntar lagi masuk rumah itu, ntar lu komplain lagi rumahku jalannya jelek. Dede deh, nggak usah deh. Dengar. Ya udah, sampai atas bisa. Biar kita rumpi dulu di mobil. Kan masih ada 50 menit rumpi. Hai Nathan. Teman-teman, mohon maklumin ya, Igun agak-agak. Jadi kalau dia tiba-tiba foto shoot maternity, foto shoot baby tuh maklumin kemarin, aja. Jadi kemarin Ekel foto shoot jadi desainer, jadi jadi Spiderman. Besok harus nonton ya vlog aku karena besok itu Ekel foto shoot. Anaknya nggak diajak ke Bali karena sekarang nggak bisa, nggak bisa masukin koper kegedean. Keberatan, kopernya cuma 10 kilo ya. Yang di Bali jangan lupa mampir di Oma ya. Fix tuyul. Bukanya jam 11 sampai jam 8 malam. Benar-benar. Ya. Teman-teman kita doain aja Kak Igun ya, semoga dia cepat sadar dan meninggalkan boneka-boneka itu dan dia mudah-mudahan bisa punya baby yang beneran. Doain ya, aku lagi suntik hormon terus nih biar cepat jadi. Kok lu suntik hormon? Katanya suruh hormon aku gak bener, Mam. Jadi harus disuntik dulu. Emang dia mau hamil? Iya. Apalagi gitu. Gila. Bayinya bisa pipis gak? Bisa. Bisa pipis, Beb? Bisa. Hah? Bisa lah. Ya kalau dia minum, banyak minum, dia pipis. Hah? Dia minum apa? Minum beneran? Dia ngedot. Iyalah. Ini masukin air terus pipis itu. Ivan, I want to go to Indonesia. Yes, please Nathan, please come. Well, actually now I'm in Bali. I just like survey the hotel and many places in Bali for MGI. Bisa minum susu. Merek susunya apa? Pediasure. Lupa aku. Kaleng. Buat osteoporosis. Ekel ditinggal sama maidnya. Aku sewa pasat. Yang kan maksud. Jadi Ekel itu kok bisa keluarnya beda 2 bulan ya? Gak paham deh ini negara ini gimana maksudnya? Beda setahun gitu. Kan kakaknya itu beratnya lebih kecil pada adiknya. Enggak, jadi adiknya kemarin ada kelainan pak. Adiknya itu lahir duluan. Prematur. Adiknya itu prematur. Gue masukin tabung. Aku udah minum obat belum sih? Habis belum makan. Obat. Kenapa enggak nonton? Ini air habis mau nelen pakai ludah apa air? Astagfirullahaladzim. Udah emasi dong, katanya udah emasi. Jadi enggak perlu minum susu. Udah 9 bulan kan? Enggak. Makan nasi. Masih suka. Masih suka minum susu. Kok bisa 9 bulan kecil banget? Enggak bisa jalan. Yang 9 bulan kakaknya, adiknya. Adiknya 9 bulan. Kakaknya 3 bulan. Kok adiknya 9 bulan? Karena aku adopt adik kakaknya dulu. Oh, dia kamu adopt kakaknya dulu baru adiknya. Iya. Bisa cek Google aja gak sih riwayat anak-anak gue? Ada, Wikipedia ada? Ada. Ntar lagi cetak biru. Mami udah follow kan? Udah. Berarti lo sama gilanya mau gue. Kan lagi nyuruh gue follow. Yanti Jewelry. Terus kakaknya itu umurnya lebih kecil pada adeknya. Kakaknya umur 9 bulan. Kakaknya umur 3 bulan, adeknya umur 9 bulan. Terus adeknya kan harusnya udah empati dong. Udah makan nasi. Dia emansipasi. Emansipasi? Gimana sih? Hah? Hi Tias MS Glow. Tias di Hongkong, Mam. Wah, dia rajin banget posting-posting tuh. Kak, kenapa gak nonton bola katanya?
Kak udah tumbuh gigi belum? Nah, udah tumbuh gigi belum? Lu harus baca-baca lagi. Lu kan pernah jadi satu, mama. Ada satu. Tumbuh gigi. Iya. Di mananya? Di pundak. Nanya lagi tumbuh gigi di mana lo? Ngeselin banget lo. Pakai nanya tumbuh gigi di mana? Ya, di mana? Di gigi. Kan tumbuh, kan tumbuh gigi itu bisa di gini kan, terus bisa di belakang kan, kan bisa di mana mana. Aku kan tanya, bener nggak aku tanya di depan, di belakang, apa di mana gitu loh. Bingung deh. Hah? Yanti lo di mana sih Yanti? Yanti di Bali. Pakai pampers nggak? Pakai ya, anak-anak pakai pampers ya. Oh rompol. Kalau 9 bulan tuh dia harusnya udah bisa. Ya lo maaf pagi pak, kalau malam-malam. Bangun, pipis, nangis, ngantuk deh kadang ya kalau punya bayi ya. Hah? Susu juga, buat susu kocok-kocok dulu. Mm-hmm. Buat susu kocok juga. Kalau malam dikasih sufor malam. Sufor, iya kan? Emang pernah tete? Lah, tete gue kan ada 6. Oh, apa kali. Babynya kemana? Tak bilang babynya ditinggal. Maknya gak tahu diri nih maknya. Kang, kenapa nggak adopt anak beneran ya sih? Itu kan udah anak beneran lu bilang ya. Bagi dia itu udah anak beneran, udah nggak usah ditanya-tanya lagi guys. Ibunya mana kak? Lah, ibunya mana? anak-anak aku susunya Formula One. Yanti, ditunggu kado ulang tahun ya, Yan. Minim 2 kret. Ekel kalau tidur merem apa melek, Kak? Merem lah kalau tidur. Merem. Bisa. Itu lucu banget. Mak Igo nengokin ponak, Kak. Nengokin ponak. Lucu banget. Mami ketawa mulu, emang dia mah ketawa mulu. Oke, Nathan. Udahlah, capek, yuk balik. Jangan lupa, satu hari lagi aku akan kenalin ke kalian semuanya. Siapakah Miss Grant? Nah, zodiaknya apa nih zodiaknya? Capricorn dong. Kenapa Capricorn? Eh, Sagittarius sih anak gue berarti ya, kontak 16. Marcel Sagittarius. Siapa namanya? Eko Sagittarius. 3 bulan lalu Agustus lahir gitu. Agustus. Sagittarius? Desember, Desember awal. Gak ada yang ngekap. Katanya 3 bulan, ini kan Desember. Capek. Yang bener dong, yang bener beritanya. Penitipan soalnya, Mama. Pas habis lahir masuk penitipan. Ya udah mundur aja lahirnya Agustus gitu. Yang bener kalau Agustus. Agustus lahir. Lu lah Agustus lahir anakmu kan 3 bulan umurnya. Sarah Wijayanto. Pokoknya menurut dia hari lahirnya itu pas nongol di rumah. Iya kan dia lahirnya pas nongol ada di rumah. Tolong jangan ngatur ke anak-anak gue. Anak lu aja padi gue gak pernah ribet. Katanya anaknya umur 3 bulan. Bentuknya kayak 3 bulan. Udah gak usah berhenti. Mami pengen cobain MS Glow, cobain dong. Kalau mau cobain, kalau kalian sebagai calon apa sih istilahnya mam, kalau baru cobain? Calon customer baru harus konsul. Konsul ya di klinik terdekat atau konsul ke reseller terdekat gitu. Nih makan dulu. Kasih mama Eko buat nyusuin. Kalau nyusuin tuh harus makan banyak, Beb. Iya. Gak boleh gitu, gak boleh makan setengah-setengah kalau nyusuin, makan piring. Tadi gue makan ini. Dia kan nyusuin kan, nih makan dulu yuk. Mami tukang kue mah. Iya, gak apa-apa, makan cepet. Hari cepet lagi deh. Kan dia mau empasi kan, salah. Apa, busui makan dulu, makannya bagus, makan lagi, busui. Kan biar air susu banyak, biar air susu banyak.
Bali guys. Mau makan daun kelor. Kok daun kelor? Biar lancar. Daun kelor. Daun kelor lalu pakai tusuk. Daun kelor. Satu. TikTok aku buat ya. Nah, banyakin makan daun katuk kak, bener. Bisa aku obatnya yang banyak ya. Aku suka ditumis pakai teri. Dia daun ketuk di. Ya usah sekarang harus diperas minum airnya. Pahit mah. Kan ditumis aja. Kan demi anak beb, biar anak ada susunya. Iqbal. Daun kelor bagus sih hantu. Noi Maharani, Kak Igun, aku ngefans banget. Terima kasih. Anaknya BL MS Kids. MS Kids, iyalah. Maaf, editor MS Kids masih normal. Minum Asifit katanya, Beb. Buat penlancar ASI. Nggak usah. Ayo. Yuni beli Asifit. Pelancar ASI. Hai Irwan. Pamitlah. Bye bye. Yuk kita pamit yuk. Bye bye. Rian Pondaga, teman-teman. Thank you so much ya udah nonton kita live. Karani ketawanya nular banget, dia emang begitu. Capek. Ayo. Vlognya Mami tayangnya hari Sabtu ya. Jangan lupa. Kamis. Kalah kita. Kalah lagi. Ya 2-0. Doain ya buat teman-teman pemain bolanya. Aku juga ada doain dia. Aku bilang, Mas, aku nggak bisa nontonin kamu ya karena aku lagi ada di Tebet. Aku bilang. Ini Tebet atau Ubud? Tebet. Ubud. Dia lagi di mana sih mainnya? Singapura. Oh, Singapura. Iya. Siap bayar. Okay guys, we have to go now. Thank you so much bye-bye for watching us. Bye. King hilang. Cakap kan kita pada nggak makeup hari ini. Aku nggak ada makeup abis berantakan. Hai Garut, hai semuanya. Okay guys, bye. 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 See you next time.